Ya ampun. Ya ampun. Ya Allah. Itu bukan rotan sayur, kasur loh. Kasur benar-benar. Aduh ya Allah. Ya Allah. Lu kangen gak sih ngeliat kayak gebukan konserator gini? Ya Allah, si Om ini tinggi sekali sih. Orang-orang Belanda ini gedong-gedong kayak ih, pusing tante. Ini bajunya lucu-lucu. Jun, lihat dong gebukan kasur. Ya Allah. Siapa nama? Kita pernah ketemu deh. Pernah. Iya waktu itu ya. Ya ampun. Yes. Aduh guys, lihat. Mbak Vera-nya lagi seksi enggak jadi? Mesin tentu buat dulu, potong bikin keripik kentang. Jangan. Ini nah ini dia mesin pemotong kentangnya dia tuh. Ini rahasianya pantesan. Dia bisa bikin kentang rapi potongannya. Kentangnya guys, mampus sih enggak lo meninggal enggak lo sebanyak ini. Pokoknya gue harus ada, ya. Yeah. Nah, order harus. Nanti titip ke si Debbie. Ketoprak gue nih tuh. Aku dikasih sambal hijau lagi. Guys, ini siapa coba perkenalkan diri? Hai, namaku Adit. Adit, tinggal di Yukon ya? Yes. Tuh, buat teman-teman yang nanya Yukon tuh, kamu ada Instagram gak sih, saya? Ada. Via Om Panda aja. Nanti kalau ada ada pertanyaan, ntar kita jawab bareng. Kita jawab bareng ya. Di Yukon, yeah. Aku di Yukon udah 8 tahun. 8 tahun? No, never mind. Status gimana 7 sana? Tahun. Single? Hubby ada. Hubby ada, Canadian pastinya ya. Hubbyku orang Yukon, jadi agak orang susah Yukon. Ya pindah dari Yukon. Ya. Metis, Jun. Metis, suamiku Metis. Oh, kontraktor gedung pastinya. Bayarnya, Jun. Gedung. Naik Harley dong ya. Rasa naik Harley ya, Bo. Ya udah, soalnya ada followers ya, kan? Aku yang mau sekolah ngambil di Yukon. Waktu itu nanya-nanya, ada orang Indonesia, gue bilang, aduh kayaknya ada. Makanya gue pas ketemu lu baru ingat nih. Ayolah temenin gue. Oh, tuh, segera, orang Indonesia. Lu ada Facebook gak sih? Ada. Apa orang, namanya? Didi. Didi, spellingnya gimana tuh? D-I-I-D-I-I. D-I-I-I-nya Indonesia ya? Mm-mm. Oh, sorry. D-E-E-D-E-E. D-E-E. Soalnya kalau orang bule tuh susah ya, Bo, nyebut Adit atau Ditya gitu, yeah, susah. Gue bilang, oke lah, udah panggil aja D, that's jadi fine. Mbak Aditya. Aditawati Kusumaningrum. Nama panjangnya. Permata Sari. Ditempi lelaki, nambah lagi. Thank you, Adit. Sama-sama. Nih Mbak Vera nih, tadi kita datang. Dia lagi ini lagi exercise. Lagi exercise pakai baju seksi. Aku enggak berani record tadi. Takutnya nanti kena ini KPI langsung disensor. Diblur nanti langsung bodinya yang seksi itu. Langsung interogasi sama Kak Seto. Soalnya kan kaki harus perlu exercise sekarang. Ada orang Indonesia juga mau datang ke sini. Dia nyari makan Indonesia. Aduh siapa? Siapa? Gue udah kasih warung Vera itu gitu. Oh si itu yang lagi perjalanan sini. Cindy Nova. Udah kesini yang dari Ontario. Iya. Udah datang sini. Udah kemarin ini kayaknya dia tag alone lagi ke, fotonya lagi, segala iya, macam lagi, di reposting lagi sama ke gue. Banff itu lagi kan dia. Iya sekarang lagi di Banff. Kemarin udah kesini sama cowoknya. Oh ya wes ya wes ya wes. Balik lagi Oktober katanya ke Indonesia dia pulang. Abis pernah nanya Rizal, gue bilang ya gue gak tahu ya. Lu maka nyari nasi padang ya udah apalagi dia kesini warung sederhana kemarin. Cabang Vera ya kan? Ember ya kan bukannya ini ya warteg yang di Tebet itu ya Bu. Oh, nggak level Cin sederhana dong sederhana. Minggu depan kalau misalkan lu kenapa nih buat teman-teman yang pada nanya kenapa lu tutup ayo jawab soalnya saya ada retak di lutut gara-gara cedera, gara-gara exercise terus. Bukan exercise ya guys. Iya, terus habis gitu sekarang setelah baru 2 minggu terapi nekat ya. Orderan datang terus, nggak bisa stop PO. Orderan datang terus malah kena kesabet pintu belakang jadinya ya ampun, robek tuh guys makanya robek kemarin, kaki di mata kaki robek 6 jahitan terus, tapi jadi udah lumayan nah lah. Sekarang terus udah gitu terapinya ke pending nah sekarang terapi lagi dari awal lagi karena tapi lu untung udah nggak pakai cars lagi ya nggak tapi bengkok Cin ini gue masih harus pakai ini pakai brace gitu tadi karena exercise jadi nggak pakai brace Nah itu guys,
Makanya. Soalnya makanya pantesan gue pas gini kok sih. Orderan nggak berhenti-berhenti, terus ternyata saya nggak boleh handle yang heavy tanpa brace. Jadi kalau handle heavy stuff. Si itu masih bantuin kan si Arina? Arina ya, masih, ya, masih, iya, iya. Jadi Mbak Vera dibantu sama teman. Mbak Arina, kalau nonton video aku kayak ada kan waktu itu ya. Gitu, ya. Yuk. Yuk. Itu guys, suasana di luar. Ini aku bersama anaknya Mbak Vera. My Zen, hi, say hi to my friends. Nah itu Mbak Aditya, itu Mbak Vera. Aku mau ngedrop mereka nyari ke warung. Ada salah satu warung mereka mau nyari. Lihat nih guys, daun-daun sudah mulai menguning ya. Ini kayak agak cloudy-cloudy gitu, nggak jelas guys. Guys kita rame-rame. Mbak Aditya, apa juga sih? Kemana bu arahnya kita? Kita arah balik. Kesono aja ya, lurusnya. Apa-apa. Mana sih bu? Si bu meses, sempet-sempetnya meses lagi kerja lagi sih. Libur, lagi break dia. Cun, waktu gue ke Calgary sama Debbie, rooftopnya pecah. Iya, tuh abis itu udah kaget ya. Udah gila. Ini sekarang kita mau ke... Lihat tuh guys, sudah mulai kuning-kuning. Jadi kan aku bikin video tuh kadang dari winter ke summer. Nah sekarang kebalikannya, dari fall mau masuk ke winter ya. Seperti ini guys prosesnya. Jadi udah pada sudah pada mulai rock. Itu jalan dekat rumah lu ditutup dekat taman. Ada kan lucu. Hi guys, kita lagi di That's Delicious. Look at that, he got cough. What's it? Cookies. They make our own. They let us decorate our own cookies. Wow, that's excellent. Try it. Oh, okay. How is it? It's good. Nah ini guys, tadi ada That Delicious, ini ada toko, jadi dia jual barang-barang dari Dutch. Ini banyak orang Belanda ya. Kita orang Indonesia datang ke sini ya kan, melihat penjajah kita dulu ya. Lihat ada banyak noni. Nah ini guys, nama tokonya That Delicious. They open ini. Hello. Ah. Tuh. Aduh kayaknya laki itu gue kenal deh. Ini guys dalam tokonya, ini produk Dutch. Ya, yeah, look at that. Cun, ada burung. Ada apa? Nah, di dalam ini kita bisa ngelihat macam-macam guys. Tadi mana purolnya, say? Purol. Oh, ini ada bedak purol guys, lihat tuh. Ada bedak ini, purol. Ini bedaknya ini, itu krimnya. Ini ada bedaknya, krimnya. Terus pizza. Ini pizza. Ya Allah. Ini kan produk-produk di Indonesia tuh jam ini dong. Ontel-ontel gitu. Aduh piringnya bagus banget ini. Jadi pengen deh. $45. Apaan bang? Mahal selah. Iya, mahal selah. Selah itu meses. Ini lucu nih. Oh, itu meses yang warna-warni ya? Oh. Yang coklat ini. Mau dong. Jadi gua tuh kalau beli meses di sini ya? Di sini. Dan dia tuh ada kalau ini. Gua mau ah. Mau dong satu dong. Exactly. Gua mau beli satu nih guys buat gua makan. Bocor ya? Ini ada cocoa nih, ini Ritzer, ini enak nih, Bo, yang Ritchie. Yeah, yeah, ini Ritchie yeah, nih. Ritchie. Aku mau yang ini aja deh, ini aja nih. Ini. Ini yang dulu aku lihat di toko Jerman juga ada kayak gini, yeah, yang kaleng, toko kaleng Jerman. Dari kaleng. Iya, yeah, yang kaleng itu. Kaleng itu di sini Ritz. Ada. Tadinya aku beli ini, tapi gue sekarang ini aku suka beli dua deh. Buat beli dua, buat makan roti, beli dua pakai ini enak banget. All that cheese. Oh, yeah. Look at the cheese. Hmm, lihat dong. Lekong-lekongnya juga lucu. Black forest. Black forest. Like Indonesian black forest. Oh, bumbu-bumbu apa lagi yang ada sini? Ini cin. Ada nasi goreng nih itu. Mana? Mana bumbu. Nasi goreng? Oh, ini. Ada bumbu nasi goreng. Ini nih, guys. Mau ah? Beli satu. Coba ambil dua, Bu. Pegangin deh, Bu. Saya megang kamera nih. Dua deh. Bumbu goreng, ada bumbu gekat, ada sate, ada gulas. Mana sate sate? Sate sebelah sini, Cin. Eh, kopiku. Mau, gue mau kopiku. Mampus deh gue. Iya, get it, Mika kopiku. Nah, ini nih jajanan kayak kita kecil dulu, guys. Kayak gini, Bubu suka nih. Aku mau beli gini, Golda. Si Bubu suka nih, kayak gini. Bubu suka banget, ini Bubu suka banget. Get me the, ini Bubu suka ini nih, Bubu suka ini. Aku beli dua nih buat si Bubu.
Dia suka nih kayak gini. Cun, gue tuh spekulas waktu kita makan lagi kecil itu kayak gue seneng banget makan beginian. Oh iya, roti-roti ini. Ini rasa spekulas. Apa sih, Bo? Ini. Nah ini nih Versade, ini enak banget sumpah. Ini dong Bo. Yang Romari Rega. Terus ada Castengas, Cin. Ini lucu nih. Eh jangan. Ini Castengasnya nih. Oh ini mereka ada Castengas kayak gini. Mau dong satu masukin Bo. Ini aku jadi belanja. Biarin aja. Si Bubu suka dia. Ini sambel. Iya. Sambel berandal. Oh mau. Sambel gula. Mau. Sambal terasi ada, mau satu. Oh, sambal manis nih. Bajak. Sambal bajak aja nih. Itu sambal ulek tuh. Tadi mana sambal apa tadi gue masukin? Sambal ulek, aku gak terlalu suka. Ini aja nih sama sambal manis nih. Ya, tau gini gue kesini ya, Bo, dulu. Dari dulu. Ini nasi nih, Konimax tuh. Bakmi. Nasi goreng. Bakmi goreng. Rat kari, ini bumbu-bumbu dari Belanda. Dari Belanda. Wow. Sambal-sambal ada guys. What do you want? You want this one, right, buddy? Mie goreng, nasi goreng, mix nasi goreng. Mix flavor nasi goreng. What else, what else? Hey, where did you find the candy? Yeah, the candy. Nah, dia nemuin candy nih, dia nemuin candy. Ini Frutella ini, yeah, aduh, yeah, Indonesia, yeah. Mentos, look at that Mentos. Oh, look at this Mentos. Mentos, oh this is real Indonesia. Cakep and banget ini berondongnya. Kopiko, there you go. Nah ini guys, Kopikonya disini 3 dolaran ya. Ada Kopiko ini. Ini buat teman-teman aku nih pada suka ini nih. Ada apa lagi di sini? What else that you can find from Indonesia? Kayak di Indonesia, mentos-mentosnya Frutella. Mama sih, but this sell is expensive here. Honey lemon king, wow, so good. Look at this candy. Kayak mana Vera? Lucu, orang Belandanya say, segera deh ya. Nih, lekong-lekong Belandanya langsung pada heboh belanja di sini. Eh, aku mau beli ini dong. Ini lucu loh, kaleng-kalengnya. Pernah peniknya loh. Look at that. Oh, look at the bottle. So cute. Berapa itu? I don't know. How much? $20, mahal banget. Ini buat taruh sabun-sabunan gitu, Bu. Mm-hmm. Itu cupsnya, itu tempat roti ya. Lucu nih, mahal nih pasti nih. Bread box. Berapaan nih? Ih, $40. Ini Cin, tulip-tulipnya gue mau beli ah buat buat di rumah. Ibu pasti suka deh. Satu. Berapaan sih? Berapaan sih nih? Stick it in your yard. Oh, thank you. How much does this cost? Beli nggak ya? 395 Cin. Satunya? Nggak usah ya? Yang gede. Taruh di mana ya? Taruh di pot kalau mau. Ini guys, isinya tuh ada wortel-wortelan, ada. Hi. How you feeling? Oh, ini. Eh bukan, apa tuh yang coklat-coklat itu, Bo? Iya, Nutella ya? Bukan Nutella, dulu tuh pur, apa sih? Skibi apa pur gitu deh. Gluten free. Ini ada jual-jual apa nih, Bo? Makanan kita ada nggak? Selesai. Oh, ada sate. Sate, Bo. Udah siap nih. Ada sate stick juga dijual. Wow. Look at this, this one. Look at this one. Lengser lini. Oh, mendingan aku beli kayak ginian aja langsung. Cun, mendingan beli kayak ginian langsung. Ini 35. Mendingan kayak gini aja langsung ya. 35. Kayaknya. Mendingan beli ini deh.
Nih, Holland. Ya. Hmm. Ini apa nih, Bo? Jamur ya. Kita lihat. Udah yuk. Makin lama lata nih, bisa habis $300 belanja kayak gini doang. Ini guys, tas-tasnya bagus loh. Tuh. Ih. Ya Allah, untung lu bawa gua ke sini, Cun. Kita lihat ini. Kita ada kopi-kopi nih. Candid Candid. Lemons, English breakfast tea. What else here? Huh. Oh, ini yang kayak jajanan Indonesia. Jadi ini terus nanti lo kasih kalau di Belanda lo makannya ya pakai keju. I'm going to scoop some candy. Iya. Hah. Ya ampun. Ya ampun. Ya Allah. Itu bukan rotan sayur, kasur lo. Kasur bener-bener. Aduh ya Allah. Ya Allah, lu kangen gak sih ngeliat kayak gebukan konserator gini? Ya Allah, si om ini tinggi sekali sih. Orang-orang Belanda ini gedong-gedong gak? Ih, pusing tante. Ini bajunya lucu-lucu. Cun, lihat dong gebukan kasur. Ya Allah. Waduh, lu kalau bayi gitu pake begini ya. Oh my God. Masen, tes. Pap. Ini apa nih, Bo? Mengs. Keep pedaling. Ternyata ini dari Belanda ya. Iya. Indonesia, Belanda itu gebukan. Ya Allah, Cun. Ini lihat ya, ini apa lagi nih? Ini mangkok-mangkoknya lucu-lucu loh. Mangkok-mangkoknya tuh. Mm-hmm. Ini lucu banget. Ini satu setnya. Ini satu set gitu lucu banget. Apa Mas Zen? Sepedanya cakep tuh. Heeh, buat gua pasti suka deh. Oh, ini tempat rotinya bagus loh. Mm-hmm. Asli aku suka. Over here. Itu juga tuh butternya si Bubu. Okay, aduh. If you want to candy, kalau si Bubu pasti ngeliatnya, oh mahal sekali kata si Bubu. Tapi yeah, kita suka aja ngeliat ini biotex. Ya ampun, ini untuk apa sih? Scrub bath ya? Scrub body. Oh, buat cuci piring. Ini kotak breadnya lucu banget. Ini resep masakan orang Belanda tuh. Ini kalau mau bikin, Cun, lu bikin kue pancong nih, Cun. Cun, Vera. Vera ada cetakan kue pancong, Fer. Aduh. Fer. Vera. Vera, cetakan. Sorry. Huh? Oh, you good, sorry. Yeah. Cun, kuatan kue pancong. Oh, nice to meet you. Kocir. Iya. Kue pancong bahasa kita kan. Oh my God. Ini siapa ini om ini? Nggak tahu kan. Kenapa kan? Hah? Nggak punyanya ya? Oh. Kita dari mana gitu? Kabar ya. Tetap ya aura. Aura mushroomnya keluar ya. Tanya aja om gitu. Ini dia yang punya. Enggak, malu aku. Takut nanti masnya jatuh cintra. Ini harganya $65. Tapi ini ada yang gininya murah juga nih. Ini aku gak tahu berapa nih harganya. Aduh guys, gila ya. Jadi ingat masa-masa di Indonesia nih kita. Ini bagus banget tuh. Mamaku punya piring kayak ginian loh. Dulu. Lucu banget nih. Udah yuk? Yuk, udah. Yuk, yang lu beli udah. Ayo Mas Zen. Di sini ada kafenya. Ntar deh kapan-kapan kita ngopi-ngopi cantik di sini ya. Cepetan. Oh iya, yang punya tuh di dalam dia. Nih. Cheese-cheese-nya guys, Gouda cheese. Holland. Kalau beli di sini nih, idam. Iya. Yeah. Aduh, serasa kita di Belanda ini guys. Mampus kan? Tuh Black Forest-nya. Oh my God, the dessert. Tapi kaget sambel-sambelnya ini lah. Mudah-mudahan sambelnya enak ya. Nanti kita review ya. Jangan sedih hidup di Kanada, apalagi di Edmonton. Tuh. Ini jajan-jajanan kayak kita di Indonesia nih, kayak gini-gini kan, kue street gitu. Harga-harganya tuh guys.
the biscuit. Tadi ada Mari Regal tuh. Mampus nggak? Meninggal deh kayaknya nih. Oke guys, ada kerupuk Bali tapi udah habis tuh. Ya, ini jajanan-jajanan kayak gini tuh. Ini kan kayak jajanan di Indonesia ya. Dessert notches. Ini kayak jajanan di Indonesia nih, pedes-pedes nih. Ya, cocktails. Gila ya, kerupuk-kerupuk tuh ada tuh. Put them up together or keep the flowers out? Out is... Out is better? Yeah. Then I can put some... Kita dikasih ini guys, gratis. Gratis, I mean that, right? Gratis? You say gratis too in Dutch, right? I don't know. I'm yeah. Not sure what... With the language things? Yeah, yeah. Gratis. Kita dikasih gratis. Gratis in Dutch, right? How you say gratis in it? Gratis, right? Free. Yeah. Do you speak Dutch? I... No. Really, no. He doesn't speak Dutch. As your father. Okay. So we got this one gratis. Yeah, gratis it means free. Yeah. So ini yang belanja aku nih. Guys, rame nih. Ada jual-jual donuts. What else they selling? What? Look at that. Two. Wow. Seru. Seru, seru, seru. Aduh, coba Mbak Nik ikut tadi nih. Mbak Nik lagi urusan sama Mas itu. Nah, ini tuh jual-jual macam-macam. Dust Delicious Bakery. Ini sabun, mereka jual sabun juga. Wah. Ini kayak kita terasa tinggal di Belanda ya, guys. Banyak orang Belanda ini. Ih. Orang Belanda itu ya. Ih, ketawanya Inang ini. Ih, anjingnya lucu. Look at that. That puppy. Ini jual-jual landmark. Wonderful. Italian Bistro. Oh, di situ ada Italian Bistro Cafe and Pizzeria juga nih. Tempat motong rambut. Beli apaan, Cin? Thank you. Thank you so much. Oh. Free. Free? Oh, ya. Yeah. Mau dong? Line. In the line. Oh, in the line. Di piring. Free, ya? Yeah, free. Oh, gratis? Gretong, Cin. Gretong. Gratis. Gratis. I wanna try. Kalau lu minta gratis, disana dikasih. Gratis. Hey, is this one of the making this professor? Yeah. Yes. Okay, well, actually, thanks. Yeah. This is video. Oh,